Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Anna Allah yaftahu alayna futuha al-arifin wa yufakihuna fid-din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala gulubina ma'afadu ala gulubi ibadillahi salihin. Abi anna Allah yarzukuna al-ilma wal-amal wa yafazuna minal zaydi wa zalam. Abi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa saddiq lisani wahdi qalbi fi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salah al-jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terkhusus adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada Nabi besar kita yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita beruntung Allah memilih kita untuk menjadi umat yang mulia. Nah, mitra JC di pagi hari yang cerah ini sama-sama kita memasang niat untuk menuntut ilmu, ayo talabul ilim di dalam program Abata, yaitu ayo belajar tajwid. Maka semoga Allah memuliakan kita dengan niat kita untuk menuntut ilmu. Bagaimana banyak sekali keutamaan-keutamaan besar bagi para penuntut-penuntut ilmu. Nah, mitra JC, sebelum kita memasuki bab baru atau surah baru, seperti biasa kita mengulang bacaan kita atau mentahsin bacaan kita dari surah Al-Fatihah. Nah, mitra JC yang menyaksikan tayangan ini mungkin melalui via Facebook, silakan mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya. Dan juga sama-sama kita memulai dari surah Al-Fatihah. Silakan mitra JC ikuti bacaan setelah bacaan Bang Jai. Kita mulai dari ta'awudz mitra ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baru kita lanjut ke surah An-Nas. Silakan mitra JC buka surah An-Nas. Mari terakhir sampai surah Al-Falaq ya. Kita mulai bacaan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas.
مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tadi surah An-Nas. Nah, sekarang kita masuk kepada surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Nah, itu tadi surah Al-Falaq. Sekarang kita masuk kepada surah Al-Ikhlas, Mitra Jaisi. Nah, surah Al-Ikhlas ini termasuk surah Makkiyah, mana diturunkan di Mekah kalau ada keterangan Makkiyah. Namun nanti ada surah yang Makkiyah juga, Madaniyah juga. Nah, itu tugas para ahli tafsir ya, para ahli ilmu Quran. Wahya arba'u ayatin, yang mana surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Nah, kita mulai mungkin bacaannya dari awal sampai akhir Mitra Jaisi. Dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Adi. Di ayat pertama ini perhatikan antara hu sama apa ha dhamir dengan hamzah ya. Banyak beberapa orang membacanya qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, huwahad, huwahad. Jadi qul huwallahu ahad, huwahad. Nah, itu tidak jelas ya. Jadi hu a qul huwallahu ahad. Kita lanjut. Allahus samad. Sekali lagi. Allahus samad. Sekali lagi. Allahus samad. Kita lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Kita ulang. Lam yalid wa lam yulad. Kita ulang. Lam yalid wa lam yulad. Ayat yang terakhir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Mitra Jaisi, itu tadi surah Al-Ikhlas. Namun ada beberapa hukum yang ingin kita bahas pada hari ini Mitra Jaisi.
Di sini kalau kita perhatikan mitra jesi di kul huwallahu ahad, ya, ahadnya di situ adalah mat, maaf, kholkholaku kubro, yang mana sukunnya adalah disebabkan oleh wakof mitra jesi. Kemudian ada lagi Allahus samad, ya, Allah matabi'i lam tebal juga, ya, as-samad. Nah, ini idgham syamsiah. Kenapa? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiah. As-samad, mad. Nah, ini qalqalah kubra. Kenapa? Karena huruf qalqalahnya waqaf, sukun disebabkan oleh waqaf. Nah, kemudian lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini hukum di dalam bab mim mitra jesi, ya. Jadi di dalam bab mim sukun itu ada tiga hukum. Namun di sini, ya, hanya satu hukum yang terlihat atau nampak. Apa hukumnya? Yaitu adalah izhar syafawi. Nah, maka pada hari ini kita akan membahas tentang hukum izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar. Izhar syafawi. Syafawi. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 26, yaitu huruf hijaiyah, selain huruf mim dan juga ba, maka hukumnya disebut izhar syafawi. Jadi keterangan dari izhar syafawi, ya, pertama mungkin kita definisikan dari artinya dulu, mitra, ya. Apa sih itu izhar? Nah, izhar. Izhar. Izhar itu artinya jelas, ya, atau nampak oleh kemudian itu apa syafawi? Syafawi itu bibir, ya, syafatun, sebangsa bibir. Memang huruf mim ini letaknya di bibir, mim. Bibir. Kemudian apa itu izhar syafawi? Hukum izhar syafawi. Izhar syafawi apabila, nah, ini rumusnya, ya, apabila ada mim sukun, ya, mim sukun bertemu huruf hijaiyah, hijaiyah, lain ba dan mim. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim, nah, itu adalah yang hukumnya izhar syafawi. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya. Karena tajwid itu, ya, ilmu apa namanya, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, gitu, sesuai dengan kaidah tajwidnya, gitu. Nah, cara membaca izhar syafawi itu harus terang di bibir, ya, harus terang di bibir, terang di bibir.
ini dengan mulut tertutup. Dengan mulut tertutup. Dan ini sedikit tambahan, dan harus lebih diizharkan apabila bertemu dengan huruf waw dan fa. Huruf waw dan fa. Nah, jadi gitu Mitra Jesi ya. Hukum izhar syafawi. Izhar artinya nampak atau jelas. Syafawi ya, sebangsa bibir gitu. Syafatun ya. Syafatun itu bibir. Kalau fai itu mulut, bisa fika. Fika mulut. Nah, kemudian kapan hukum tersebut dikatakan izhar syafawi? Nah, dikatakan hukum tersebut izhar syafawi apabila ada mim sukun ya, bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim. Jadi ini masih dalam bab hal mim sukun sebenarnya nih, bab mim sukun. Ya, nanti mim sukun itu terbagi tiga, ada izhar syafawi yang saat ini kita pelajari, kemudian ada ikhfa syafawi, nah, didengung misal. Kemudian ada idgham mimi. Ya, atau idgham mutamatsilan itu mirip tuh. Ya. Kemudian bagaimana cara membacanya ya? Cara membacanya yaitu harus terang di bibir, namanya izhar, dengan mulut tertutup. Ya. Dan harus lebih ya, harus harul. Dan harus lebih diizharkan apabila bertemu dengan huruf waw dan fa. Contoh yang ada di surah Al-Ikhlas yang kita pelajari adalah lam yalid wa lam yulad. Apa contoh? Harus ada contoh. Apa dengan contoh tuh itu mempermudah metode pembelajaran. Selanjutnya tinggal bagaimana kita ya mengkiaskan aja gitu ke hukum-hukum yang lain. Contoh misal lam yalid, lam yalid, yalid kan. Nah, ini mim sukun bertemu dengan huruf ya. Lam harus terang di bibir dengan mulut tertutup. Lam yalid, jadi bukan didengung lam, enggak gitu. Dan enggak dimasukkan lau yalid, bukan. Karena bukan idgham. Ya. Jadi lam yalid, lam yalid. Wa lam yulad. Ini pendek ya, jadi baca panjang. Bukan lam yalid, tapi lam yalid. Lam ya, lam ya, lam ya, lam yalid, wa lam yulad. Nah, itu sama. Nah, kemudian apa lagi contohnya? Nah, di sini dijelaskan seperti an'amta. Nah, ini di dalam surah Al-Fatihah ya. An'amta, an'amta, amta. Apa mim sukun bertemu dengan huruf ta. An'amta alaihim, an'amta alaihim. Nah, kemudian yang harus lebih dijelaskan ketika mim sukun tadi bertemu dengan huruf fa atau waw. Gitu. Contoh apa? Lahum fiha, lahum fi, lahum fiha. Lahum fiha. Ini mim sukun bertemu dengan huruf fa. Lahum fiha, lahum fiha. Nah, itu harus lebih jelas mim sukunnya tuh, izharnya tuh harus lebih diizharkan. Lahum fiha. Aku contoh dari huruf waw.
alaihim waladhdallin, alaihim wala alaihim wa ya, alaihim wa alaihim him wa ini sempit ya, sini ke atas alaihim wa alaihim wala, ini harus lebih jelas mim sukunnya, alaihim wala dhallin, atau bertemu dengan fa, lahum fiha, ini yang selain huruf mim dan ba, mim sukun bertemu dengan ta atau mim sukun bertemu dengan huruf ya. An'amta alaihim, an'amta alaihim, lagi itu ya, an'amta an'amta alaihim waladhdallin, lahum fiha khalidun, lam yalid wa lam yulad. Nah, itulah izhar syafawi. Kita sedikit ulas ya, izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar yang artinya adalah jelas atau nampak. Syafawi yaitu ya, sebangsa bibir gitu, syafat dan syafawiyun. Kemudian kapan bacaan tersebut dikatakan hukumnya adalah izhar syafawi, yaitu tadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Karena kalau dia bertemu dengan mim, mim sukun misalnya bertemu dengan mim, nah itu hukumnya idgham mimmi atau idgham mutamassilan. Cuman belum dijelaskan ya. Kemudian kalau bertemu dengan ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Jadi huruf hijaiyah yang 26 pokoknya selain dua ini. Kemudian bagaimana cara membaca ya? Cara membacanya. Nah, jadi tajwid itu yang pertama kita artikan secara bahasa dulu, lugawinya. Baru kemudian istilahinya ya, secara istilah gitu. Apa sih keterangannya gitu kan, keterangannya apa gitu. Yang dimaksud dengan izhar syafawi itu apa? Nah, ini adalah secara istilahi, ini secara lugawi bahasa. Baru kemudian bagaimana cara membacanya. Nah, ini kan yang digunakan. Mungkin banyak orang-orang dulu ya, terus seperti orang tua saya mungkin tidak paham betul masalah namanya, kemudian arti ini enggak terlalu ini apa, enggak terlalu tahu gitu. Izhar itu apa izhar? Pokoknya izhar aja. Artinya apa ya? Enggak terlalu gitu. Cuman ini yang penting ya. Jadi hukum membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid hukumnya adalah fardu ain. Tapi mempelajari ilmu tajwidnya itu fardu kifayah. Nah, ini harus dipahami. Jadi banyak nanti guru-guru ngaji, misalnya orang tua, apalagi yang orang tua dulu ya, yang kalau ngajarin kita ngaji mungkin saat ini dia biasanya metodenya ya udah, pokoknya ikut kita aja, ikut dia aja gitu. Pokoknya begini cara bacanya, ini harus jelas nih, enggak boleh didengung. Ini izhar syafawi namanya. Udah asal nama aja. Tapi definisi atau apa ya mungkin dia enggak terlalu paham gitu. Nah, jadi yang wajib adalah membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid. Tapi mempelajari ilmu tajwidnya hukumnya adalah fardu kifayah. Gitu. Cara bacanya adalah fardu ain ya. Ini namanya fardu ain per individual gitu. Nah, harus terang. Nah, bagaimana cara membacanya harus terang di bibir dengan mulut tertutup. Alaihim wa alai lahum fiha, lahum fiha dan harus lebih dijelaskan atau lebih dijelaskan apabila bertemu dengan huruf waw dan fa. Terus kita juga butuh contoh. Nah, yang tadi kita baca adalah contoh di surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad, itu izhar syafawi. Kan kita sudah pelajari sebelumnya itu izhar halqi ya. Apa itu halqi? Yaitu huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan gitu. Hamzah, ha, ha, kho, kemudian apa lagi? Apa dia lupa tuh ada? H,
hamzah, oh ain sama ghain. Ya. Jadi apa namanya? Itu izhar halqi. Jadi jangan kebalik. Ada izhar halqi, ada izhar syafawi. Kemudian ada izhar qomariyah. Ya, sama-sama izhar semua itu. Kan biasanya kalau untuk izhar qomariyah ada beberapa orang yang ngasih namanya tuh alif lam qomariyah karena bingung ya saking banyaknya izhar gitu. Nah, izhar syafawi saat ini. Kalau yang sebelumnya izhar halqi. Nah, kemudian contoh selanjutnya dalam surah Al-Fatihah. An'amta alaihim waladha. Nah, ini yang alaihim walad, nah, itu harus lebih jelas, lebih izhar. Mimnya tuh benar-benar kebaca jelas. Alaihim, mimnya tuh jelas. Tidak didengung, tidak. Alaihim walad, alaihim waladhallin. Kemudian juga lahum fiha khalidun. Ini harus dijelaskan, bahkan lebih izhar. Nah, itu tadi mitraja isi tentang hukum izhar syafawi. Jadi alhamdulillah hari ini kita bertambah satu bab lagi ya dari hukum tajwid yang akan yang telah kita pelajari gitu. Alhamdulillah bertambah lagi. Jadi sama ya, lam yalid wa lam yulad, nah itu kita udah tahu ilmunya. Berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Kenapa? Akan gitu. Apa itu izhar? Izhar tidak jelas. Syafawi apa syafawi? Ya sebangsa bibir. Kenapa disebut izhar syafawi? Ya tadi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ya, yang mana huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim. Kemudian gimana cara bacanya? Ya harus terang jelas. Nah, sama juga nih, walam yakul lam ya. Ya sama tuh. Lam yalid, lam yulad, lam yakul. Mim sukun bertemu dengan huruf ya, ya sama kayak yang lam yalid. Kita udah tahu udah tuh ya. Insyaallah minggu depan kita masuk kepada hukum yang baru sepertinya nih ya. Walam yakullahu yakullahu. Ya, mitra desi. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya, dan semoga nanti bisa kita amalkan dalam dalam beribadah khususnya apalagi di dalam sholat, karena membaca Al-Quran di dalam sholat itu kelipatannya lebih banyak dibanding membaca Al-Quran di luar sholat. Jadi jangan sampai ketika di dalam sholat bacaan kita ini masih kurang maksimal. Kalau bisa ya membacanya sudah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Oke, nanti Ramadan itu diulang-ulang per surah aja gitu, kemudian kita minta tahsin. Ya, jangan berhatam Quran gitu. Tapi kalau bacanya belum benar, maksa nguber ya, jadinya belepotan nanti. Enggak tartil. Yang ada ntar malah dosa gitu. Kita tidak membaca Al-Quran ini sesuai dengan ilmu tajwid. Karena hukumnya fardu ain sih. Ya, sama seperti sholat gitu. Ya. Ya kalau sholat asal-asalan ya dosa gitu kan. Niatnya enggak tahu, rukunnya enggak tahu. Terus sunnah hayat nggak tahu, sunnah ba'at nggak tahu, ntar yang sunnah disangka rukun, ya, yang rukun disangka sunnah, aduh, ya, jadi dosa malahan gitu, bahkan bisa menyebabkan tidak sah, ya, jadi tidak sah tuh batal, jadi lawan sah itu batal. Kalau sah itu kan terpenuhi syarat dan rukunnya, kalau batal itu tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Sama dalam bacaan Al-Quran juga begitu, harus terpenuhi syarat tajwidnya, apa-apa saja gitu yang harus dibaca sesuai dengan hukum tajwid ya. Nah, mitra Yesi, semoga yang sedikit ini nih bisa memberikan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi, dan saya mohon maaf jikalau banyak sekali kekurangan mitra Yesi, dan jikalau memang ada pendapat yang pendapat ataupun argumen yang lebih kuat ya, silahkan diambil ya. Nah, Bang Jai merujuk pada kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Imam Zarkashi. Jadi silahkan mitra Jesi ya, minimal menambah wawasan keilmuan kita, jadi kita udah gak kaget, udah sedikit demi sedikit mengenal, walaupun nanti bacaannya ntar lama-lama kita ulang ini apa gitu ya.
Insyaallah kalau masih diberikan umur panjang ya. Nah, itu bulan Ramadan khusus kita ya. Mungkin lebih nikmat lagi itu khusus tahsin gitu, persuroh gitu. Sehari satu surat aja. Berarti kalau 30 surat nah, sampai mana tuh kan? Ini udah berapa tuh? Adduha lebih kali ya. Nah, sampai adduha lebih. Kita tahsin insyaallah kalau memang Allah kasih umur panjang. Karena juga rencana ya. Nah, Mitra JC, sepertinya Bang J mohon pamit dari ruang dengar Mitra JC. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Mitra JC. Ya. Dan Bang J ucapkan syukran kasiran. Alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.